sekitar 18 ribu EKTP yang masih belum dibagikan kepada pemiliknya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar dipastikan aman dan tidak akan disalahgunakan untuk keperluan lain. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Disdukcapil Banjar Ajwar. Saat ini pihak Disdukcapil Banjar sedang memilah EKTP per kecamatan, selanjutnya per desa atau per kelurahan untuk kemudian diserahkan kepada petugas register desa. Dipilah penggabungan supaya maksud sesuai lawan arahan Pak Adis ini kan ke petugas register. Petugas register itu kan gawiannya memang bidang kependudukan dan pencatatan sipil di desa. Dari kita itu memang, walaupunnya para desa juga ada kan. Nah jadi ini setelah dipilih kan akan disampaikan ke mereka. Ya, seperti yang kita lihat ada memang. Jadi disimpan di Dukcapil? Di Dukcapil, insya Allah aman. EKTP yang sudah dipilah sebelum diserahkan kepada petugas register desa, bagi pemilik yang mau mengambil ke kantor juga akan dilayani dan dicarikan EKTP-nya sesuai dengan surat pengantar saat perekaman. Dari Kabupaten Banjar, Jaini Hamidi, Banuati.com melaporkan.